jalan, Mas. Penggawa juga, Mas. Iya, Mas. Ultras. Tapi kok nggak pernah kelihatan di stadion, Mas? Kemarin saya nonton di rumah, Mas. Lagian situ kan Ultras. Beda tribun kita. Alah, Mas. Mau Ultras, mau nggak, sama aja. Ya, besok nonton bareng-bareng lah. Tapi kayak ada yang kurang nggak sih? Kayak nggak ada penghormatan gitu buat pemain, buat klub. Langsung pada bubar aja gitu. Yel-yel maksudnya. Tadi kan udah. Ya semacam lagu kayak atau apa gitu. Ntar deh aku jelasin maksudku. Oke. Pulang yuk. Keren nih liriknya. Kita cobain adanya ya. Ya coba. Yo, ayo. Angkat tanganmu semua. Dapat tadi, Bro. Coba ya. Yo ayo. Dukung Bunda Juara. Emangnya ada supporter yang mau nyanyi lagu kita, Pak? Sekarang setiap kelompok punya lagu dan nyanyiannya masing-masing. Apa tuh? Sebenarnya kuncinya cuma satu sih, kerjasama. Ya kita harus ngejaga tim ini bareng-bareng. Dan gue yakin, kalau kita bersatu, Punggawa United bakal terus maju. Sungguh luar biasa, Bung. Punggawa United tanpa diduga berhasil merangsek masuk ke papan atas klasemen sementara. Rasa dukungan dari supporter bisa olah memberikan nyawa baru bagi tim yang telah terlilit masalah internal. Halo, jadi benar ada masalah? Ya, udah dikonfirmasi. Uang dari investor belum masuk. Ya, takutnya kita nggak bisa lanjut kompetisi. Terus kita bisa bantu apa dong? Bisa kok. Uang yang mereka butuhkan itu banyak banget. Ya, tapi kan jumlah kita juga banyak. Ya, tapi berat. Gunungan juga berat. Tapi kita bisa angkat bareng-bareng. Ya minimal kita usaha dulu lah. Ya, lumayan ngebantu, tapi belum mencukupi. Jalan kita bisa makin jauh dan tinggi. Yang penting kita support tim ini bareng-bareng. Sama kayak pas kita ngangkat gunungan. Kerja sama, Bro. Aditya Adinata mencoba mengambil tembakan ke sudut sebelah kanan.
Bung, sungguh disayangkan pupus sudah harapan Punggawa United untuk dapat melaju ke divisi utama. Kami ada.